Italia dikenal sebagai penghasil kiper jempolan dari generasi ke generasi. Di Piala Dunia 1982, Gli Azzurri memiliki Dino Zoff dan generasi berikut menelurkan kiper-kiper ternama seperti Stefano Tacconi dan Walter Zenga. Di Piala Dunia 1994, Italia beruntung memiliki Gianluca Pagliuca, kiper kelahiran Bologna yang mencuat bersama klub kota Genoa, Sampdoria. Pagliuca sudah masuk tim di Piala Dunia 1990. Namun ia baru menjadi pilihan utama di Amerika Serikat 1994 seturut peningkatan karirnya bersama Sampdoria angkatan Roberto Mancini yang merebut Scudetto 1991 dan mencapai final Liga Champions 1992.